Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kru semangat, Kuba Bandung, Bangsi Gom, Bangsa Aceh, Bangsa Lun, Bangsa Meduah. Tanyo hana gentar lom, tanyo hana batah semangat lom. Slow, slow, bersantai. Allah akan kejamin kemenangan bagi kedanyo secara konsisten. Bila kedanyo manteng na berada di bak garis derawa tu, bak neduk derawa tu, bak deng derawa tu. Tanyo hana terkejut lom, tanyo hana terdakut lom. Cuma tengok tak fikir langkah-langkah selanjutnya. Hodron Syedaralun Bambandum Ban 20 Leheboh Kabupaten Kota. Sini imbok baklun berdiri yang popo wilayah siat. Supaya mengajit tamu pakat, tamu syawarah secara online. Termasuk narakan-rakan yang kehadir-hadir kenawa. Nyawa tamu syawarah si tinawa silapih. Nyawa dengan tapreh rakan-rakan. Maka je hanapa demakut, hanapa gundah. Yang kan ejak, jak ju. Ya, menan. Yang kalau menejak, bek yo-yo. Yang kan ejak, api bek yo-yo sip. Berselu. Bersantai. Berilek. InsyaAllah kamu, sino pi hana gentar. Apa yang kadang-kadang pelaku. Yang kadang-kadang pegun. Hana kepentingan di atas kepentingan yang lebih raya daripada kepentingan bangsa. Hana kepentingan yang lebih haya daripada kepentingan urang ramai. Uronya walaupun dihambat, walaupun dicekal secara sistematis. Namun katanya hana tak atlet lom, namun katanya hana terkejut lom, hana yuk lom, hai syara, hai syara mutuah. Apa yang dia gerdak-gerdak katanya? Dia hambat-hambat ke dia. Orang yang tanya penyata, tanya temayang, tanya pejalan. Apa yang harus tak pelaku? Apa yang kadi pelaku? Dan apa yang kadi pegat? Kanam belah tahun. Kurang lebih, lebih kurang. Getanya ipelup lami token. Dari 2012 pun kalung pegah. Terbit lami token. Orang yang mantang lami token. Orang yang mantang tak ikut kepentingan-kepentingan sarung jaro, sarung jaro. Gop. Di Bumuh Aceh. Pertan jaga long kedai orang bangsa Aceh. Per mendang tengut. Per tengut. Sabe-sabe kedai orang bangsa Aceh. Bedah. Haik li. Haik li tertun. Kanam belah tun kurang lebih kedai orang mantang di pebangai. Li urung-urung yang hana matangun jawab. Oh, lih syahid. Urung syik gop. Lih syahid lako gop. Lih yatim mana gop. Ho tanggungjawab kata orangnya. Orangnya pemerintahan Aceh. Lembaga Wali Nanggrawa. DPR Aceh. Pada orangnya hasil ke bangsa Aceh. Yang na kepentingan perdamaian na ke leboh perkara. Pertama lahir partai. Kedua lembaga Wali Nanggrawa. Yang keleh bisa mencalonkan diri secara perseorangan. Kepentingan bangsa Aceh ronyo pat cipu jo jawab tiga. Bek pegah bro butuh bek pegah mama ne burut dum. Ronyo kasep tasaba. Kasep daim. Long tuan urung si long itek tek si belah ton baru empat kebu nan ada pe. Ronyo kan pelari ada mayang yo je. Teh tanggung jawab urung drone ne lende pegat perdamaian. Teh tanggung jawab. Maka bedah bangsa lun sari saban sari segera berada ji. Maka nepreh instruksi selanjut ji. Nepreh tabi habar selanjut ji. Kan taya atret. Kan kata gepak tu. Apa yang kata berlaku. Kan hana jadeh tanggal 26. Tak tunda siat. Mungkin juga bisa jadeh. Mungkin juga bisa han. Tak kalan ni nak ada instruksi ji kiban selanjut ji. Adapun tak kalan siat tu. Nepreh. Bek dia geretak ke dia hana mau apa-apa. Orangnya hai syedara lon. Berjuang mati. Tidak berjuang juga mati. Lebih baik mati dalam berjuang. Hek tak kak.
yang nacok keuntungan hanya padi-padi dua urung. Kepentingan bangsa hana, kepentingan rakyat hana dalam berdamai. Leh syahid kau pejak berdamai. Leh pegah di buruk-buruk betul, pegah mama di buruk. Ayah tak dengar yang. Kahit. Yang merasa dua urung Aceh, cik semikir dengan ulai yang sehat. Cik semikir dengan akai yang sehat. Bek gaduh 45-20 pejum. Gaduh katanya dipebangai le kepentik le urung-urung yang nak kepentingan dalam pilkada aku uke. Kahek pilkada. Menyertap berjuang demi pilkada. Limang tahun tiga tetap wajibnya pilkada di Republik Nyawa. Urungnya kepentingan katanya empat. Urung yang kalih kurban, kurban harta, kurban nyawa empat. Betapa boleh katanya bangsa Aceh. Yang bentuk gamnya urung Aceh. Yang dukung gam urung Aceh. Yang bibu gam urung Aceh. Dimedamai hanya oleh segelintir urung yang hana bertanggungjawab. Yang kepentingan urungnya bagi awaknya. Kepentingan perdamaian orang terkalan urungnya yang na poin-poinnya realisasi hanya kepentingan-kepentingan kelompok. Kepentingan bangsa apa? Subhanallah. Hai syedaralun, bedah lam jaga, bedah baik lam tengut, bedah menjaga, bedah semikir. Jak tak pesaban sari, tak pesaboh drawa tu. Tayak temayang, baik nana paham dia petren mentera, dia petren wali pemangku adat kan. Tayak temayang, baik nana fikir berada je dia acok jabatan yang kan. Tayak temayang, uronyo kamu karak raya, tayak temayang. Bangsa Aceh dia temayang. Kalau dikurban nyawang, dikurban harta, dikurban segala haji. Dia temayang. Oh naka, pakiban ka. Pejit dengan partai. Pekejit dengan membada presiat. Singoh tanya pegat tutua berada di tutua Sabang. Nyan program-program pap lemo demoleh lempap. Orangnya bana urung bedah lagi contoh tungku saya gigam. Kata apa salah? Bila memang dalam tak ketaruklah agaknya nak kepentingan. Tapi dalam kepentingan agaknya tak kalon zinan nak kepentingan bangsa. Menyana benda. Ha, nama apa termakut? Orangnya hana perlu tayak hujatnya, tayak hujat je. Tapi tak nak pertepat real fakta orangnya apa yang akan terjadi. Fakta je. Leh kurban gop, leh kurban bangsa, di bangsa aku kurban segala macam. Orangnya hanya sebatas-sebatas entnanto, sebatas-sebatas kepentingan-kepentingan. Leboh kepentingan segala yang lahir, lain pat. Bila bangsa Aceh jibedah orangnya diak temanyang, ne bayar bu kamu, ne bayar berada jipa yang kali kamu kurban. Sao kena bayar? Sao kena tanggungjawab? Orangnya menyanyi tanyang, sao tanggungjawab ada pergerakannya adalah tanggungjawab kita yang bersama. Apa yang kali? Payah lelaki ada menjawab bak urung yang kali bentuk perdamaian. Bak petinggi-petinggi yang memang urungnya yang kaji duk mangat. Urungnya anak-anak yatim nyantan sawah pakau. Urungnya berarti ji inang-inang janda nyantan sawah pakau. Hanya nak simikir berarti ji kepentingan drone. Hanya nak simikir kepentingan kelompok drone. Tuh jadi kepentingan bangsa yang kali didukung orang. Baik ni apa fikir berada di truh rakyat Aceh kena dia apa orang ni kan. Dia temayang. Seolah-olah orang drone ni paling betul dia tipu muat Acehnya. Hai petinggi. Bena paham. Kamu hana menumpang dengan roh Aceh. Nang roh Acehnya kena tamak drone tu. Ikamu pi punya hak orangnya di Aceh. Lun anak kuduk panik di Aceh kan anak bajung. Lahir kamu di Aceh nak sertifikat. Nak je lah. Bek ni hambat pergerakan pergerakan rakyat dia peselesa masalah dia temanyang. Menya kira-kira hanjit leh kamu temanyang rakyat Aceh, bangsa Aceh, bakdara ni. Weh dara ni nan. Bek lagi abing babah-babah bubay ya. Gop tanya itamang drone hana tepat-tepat urusan. Pegah tengku belagai but. Pubut belagai na. Baik otan pegah lagai but. Oh na pubut lagai pukai mana. Uronyo hambat secara nyata hana. Karena uronyo drone na kekuasaan. Tapi hambat
pergerakan rakyat dengan sistematis. Malah terjadi ancaman-ancaman terhadap kamu yang menak pelurus persoalannya. Ni fikir kamu menak lawan drone. Hanaso kena lawan penguasa lagi urun drone urunnya. Kamu rakyat Aceh beklin zalimi, beklin pengut demi kepentingan urun drone. Urunnya kepentingan urun drone hanya 5 tahun 3 ni pengut di rakyat ni pegahnya ni pegah haji. Lun pernah terlibat cit dalam pilkada. Tapi urunnya halun temle. Kasib bangsa Aceh dipengut kenanya. Bedah urunnya pesabah dah tu. Ati henan kepentingan rakyat, ati henan orang yang tem bedah. Maka baiklah tak menghasut, baiklah tak menghujat. Di saat na kelompok-kelompok yang bedah, na orang yang pun bedah. Bila memangnya na kepentingan rakyat, na kepentingan kenanya. Maka tamang bergabung. Tanya sabar rasa, pedih tak kah di Aceh. Apalagi dengan pemerintahan Aceh urunnya. Habar sangat Aceh hebat. Buat mesang kilat. Subhanallah. Hai bangsa Aceh. Rasulullah pernah berpesan dalam sebuah hadis. Al-itihaju asasun najah. Persatuan dan kesatuan landasan untuk keberhasilan. Ya, tamu sabuh. Saban sari. Tamu duduk, tamu pakat-pakat. Bek bana urang bedah hidanya waino kata hujat kata pegah sekrek-krek siapa ketanyo pi handa tem bedah oji bedah urang lain pi katakeun lon pribadi hana kepentingan adenan pribadi tapi bila memang adena kepentingan bangsa adena kepentingan rakyat insyaallah lon siap. Namun urangnya benar depe lerone acara tanggal 20 nanyan dihambat secara sistematis oleh yang punya kepentingan, oleh yang kalih pegat perdamaian, oleh yang na kepentingan pilkada 2022. Tujuan katanya bangsa Aceh, tujuan kamu mempegatnya benar tepa, tujuan kusyaki kepegatnya benar tepa untuk mengantisipasi konflik tanpa konflik. Bila memang masalah perdamaian Aceh hana selesai dalam watetonyo, hana lurus lah watetonyo, tidak ada jawaban. Maka sangat dikhawatirkan akan terjadi konflik baru. Nana tepe. Kami memohon, kamu mohon kepada yang telah terlibat dalam perdamaian. Jangan salahkan rakyat. Bek pesalah li rakyat tengku. Bila memang terjadi hal-hal yang hana tak inginkan ukunyo. Pesalahlah petinggi. Pakan han getrimang berada ji anak bangsa yang teruh kena merumpok. Pakan gehambat secara sistematis. Ia tak bekah kanat buah wak ron. Ika mo ilun dari tahun sekurung peluh kah dengku laudip menderita tak. Nekalon jeritan kamu-kamu rakyatnya. Bek nepet mata. Kan malay warna hana nak pakai utak sama bacut pi ada sesungguh jin lelaki terima kasih nelaki terima kasih tengku hai petinggi-petinggi ne hoi han ne temayang tan tan jak ba urun ron ne hambat dengan cara-cara ron yang sistematis macam cara anda semikir ni apa ngetuk urun ke daerah ulapangan ne pegah nak petren wali hana kamu yak petren wali kamu meyak temenyang ke pene peluang ne undang seharus jih kamu yo mangat-mangat ada temayang yang mewakili 20 lelaki kabupaten kota apa yang harus nyo waten nak temayang lele bampun cage lagi di le mentang yo golom almarhum gaya dia ke masalah sehingga bapa geduk kena timbak kelaganya. Menyedron orang yang betul, menyedron orang yang bertanggungjawab terhadap apa yang akan terjadi di Aceh. Oleh syahid gop, syahid anak gop, syahid yah gop, syahid lakwa gop. Idro ni mangat nacau hasil di atas penderitaan-penderitaan kamu rakyat Aceh. Uronyo tolong tanggungjawab sika. Kamu tetap akan bergerak walaupun kan tanggal 26. Walaupun acaranya tertunda tanggal 26, kamu tetap bergerak. Kan kamu meyak mele, kan kamu perle paki, kamu perle pelurus persoalan bangsa orangnya yang katumpang tindih hana jelah. Nyo mentang yang perle long sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.